Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Ontelis. Sore hari ini kita akan mereview bersama Pak Sutekno. Tidak asing lagi ya. Karena kita dari dulu memang partner untuk mereview sepeda-sepeda kuno ya. Kali ini kita akan mereview sepeda Gapit ya Pak ya. Iya. Gudel ukuran Gapit. Berapa Pak ini Pak? Ini ukuran 26 Mas, gudel iki Mas ya. 26. Iya. Iki sepeda iki sepeda Belanda. Ya. Sepeda Belanda ya Pak. Iya. Jadi sepeda iki gawenane alus. Buatannya halus. Mm-hmm. Oh iya. Gawenane halus iki Mas lho. Iya ya. Nah, kuku macan Mas modelnya Mas. Oh yang disebut kuku macan ini. Iya. Model langsung saja Pak, kita mulai dari atas. Setir dulu Pak. Kalau setir ini bukan setir sepeda Belanda ya Mas. Ini setir sepeda Inggris Philip. Nah. Oh iya. Cuman bentar, sepeda iki cara aksesoris e iku mirip karo Gazelle, kayak selebor, depan belakang, stopan, yes. Mirip kayak Gazelle. Mirip. Hmm. Bahkan ono tulisane persis Gazelle iki. KS Y Kayur ya. Heeh. Ya ya. Persis ya. Modelnya stopannya nempel ya Pak ini Pak. Stopannya nempel. Heeh. Ciri khas. Wis langsung ya diterus lagi ya. Heeh. Ini aksesorisnya dulu Pak. Heeh, ya, modelnya nang trompet iki. Ini trompet, ada trompetnya. Trompet ya. Heeh. Bel model trompet. Coba Pak dibunyikan Pak, trompetnya Pak. Oh iya. Ini trompet jadi ya. Bahannya bahan stainless ya, ini bukan atom ya Pak ya. Iya stainless ini Mas ya. Terus yang belakang ini ada ting-tong-ting-tongnya Pak di depan. Ini asli kuningan Mas ya. Oh. Mantul suaranya Mas ya. Suaranya mantul. Oke. Modern Mas ya. Modern ini kena lampu-lampu ini. Enggak apa bos kendit iki. Nah, istimewa kan sing pecah 11 iki ya. Iya ya. Mulus lampune iki. Rotodin. Bos kendit. Rotodin. Bos kendit. Ya. Oke, Pak. Cuman sepeda iki sepeda londo, sepeda Belanda ya. Mm-hmm. Tapi simbole tok nang wong iki dikeki simbol Gazelle. Oh. Sebenarnya bukan Gazelle iki, cuman ya sepeda Gazelle. Belanda unai. Heeh. Cuman untuk emblemnya tempelan gitu aja, Pak ya. Tapi ini sasetan dari pabrikan Belanda ya Pak ya? Sasetan dari pabrikan Belanda ya. Ini, ya. Nah, ya. Terus ya. Mudun yang dinamo, dinamo nggak bos botol saset Mas. Jadi ya, nyala normal lagi. Masih nyala. Coba ya. Pak dihidupkan Pak untuk dinamo. Masih nyala normal Mas ya. Nah. Oke. Oke nyala ya. Dulu. Nah, terus ke ini dulu Pak, diupek-upek-upek sing ini dulu apa lehernya ini? Leher. Ini ada kayak pinggulan-pinggulan ya. Iya, nggawe model kembangan-kembangan ya. Fongres. Ya wis koyo gasel-gasel tapi halus gawenane sepeda. Halus ya. Terus yang Gapit atas iki memang unik ya Pak ya. Iya, model. Terus unik. Terus mudun iki Mas ya. Mudun iki ono apa? Sanggane. Palang. Nah, palang kekuatan yang tengah ini kekuatan iya. Gapitnya yang tengah ini terus ini Pak model mana ini ya ini yang disebut Gapit model kuku macan ini halus gawenan ini gitu ya. Ya ya ini bentuknya kayak gini ini model yang disebut kaya... kuku macan itu ini ya Pak ya tapi halus gawenan ini kayak cor-coran Mas ya sambungan-sambungan keninya ya terus apa cakak sadel ini cakak sadel engkau itu Mas. Itu. Terus kulit sadel original ya. Original. Leper. Ya. Sak rongkoi leper. Nah, terus istimewa. Mudun meneh iki nang slebor Mas ya. Slebor iki memang pembawaane sepeda iki slebore wis modele koyo Gazelle ngene iki. Heeh. Agak mengkotak ya Mas. Agak mengkotak. Terus kuncinya itu pakai kunci nggawe kunci Hopmi normal Mas ya Mas. Oh, pakai Hopmi silinder. Nah, pakai Hopmi silinder. Ono. Ada nang kuncinya ada ya? Ono. Jadi ini normal Pak. Normal. Ya. Terus modun mana iki nang apa? Cakak lebor ini asli ya. Cakak lebor asli nih kawan. Asli ya. Terus sistem pengeremannya tadi depan belakang nggawe tromol ya Pak ya? Iki nggawe tromol Mas ya. Heeh. Tromol depan, tromol mereknya depan. Apa Pak? Ini gantian ya, ya. Ini nek tromolnya duduk tromol asli ini Mas, gantian Mas. Cuman gantian. Ini tromol ini bahannya tebel kawanannya. Ya normal dari mereka manis ya.
masih pakem ya. Konstruksi ya barang iki cek original. Instalasi untuk rem tromol iki juga original ya. Iki apa? Baute masih minus. Ya. Cuma tromolnya sudah gantian ya depan belakang, Pak ya. Untuk rujinya, Pak. Rujinya ini juga masih ori 26an ya. Original 26 340. Nepel kuningan. 32 yang depan, 40 yang belakang. Lanjut ke pompa. Nah, Nang kumpo iki, kumpo iki modele tanggung, Mas. Tanggung ya. Sak kilan punjul didik lah. Cilik kumpo intep. Ya asline. Untuk klem pompane iki juga unik lho, Pak. Ya. Klem pompa ya wis ngene iki lah modele. Oke, Pak. Terus turun ke pedal. Turun ke pedal iki pedale sing original iki, Mas. Cil ya. Modele, ya. Cil ya. Nah, piringan juga original pembawaan sepeda ini. Modele kaya piringane apa Hercules yang bukan, awal. Ya. Hercules yang awal ya. Ini bukan Y tapi kayak model Hercules memang ya, Pak. Oke, Pak. Terus ke sebelah kanan ya, Pak ya. Yang kanan itu pedal aja ori. Yang kanan ori. Asnya ini juga ori ya, Pak ya. Original AC itu. Uh-huh. AC juga original. Gotri tah? Laker ini, Pak. Pakai Gotri, Mas. Gotri, Cup and Kun ini. Cup and Kun atau rumah Gotri. Ya ini sobat Antalis ya. Untuk set rem yang belakang. Iya, konstruksi ini rem ini api sangat model, unik ya. Iya, modelnya wis. Kita lihat dari atas. Api modelnya. Ya. Mulai dari sini. Ke bawah Mas ya. Sangat antik. Rodok dibalik, Pak. Rodok dibalik supaya kita, Pak. Nah. Ini ya, sobat. Oke. Ori ya. Ori ya, Pak ya. Nah. Jika masih ori sampai belakang ya. Oke. Terus brancketnya ini ukuran berapa, Pak iki, Pak? Brangket iki ya ukuran drat normal, Mas. Normal sepeda 38-an kayak, lah ya. Iya. 38 lah kira-kira. Enggak sampai ya. Kecil ya, Pak ya. Kecil. Iki wis apa meneh sing jelasno baut iki, baute sadel ini. Baute sadel iki si ori iki. Oh, modelnya ada kitu AC, Pak ya. Untuk setelan itu, setelan. Iya. Nah, iki terus ini, Pak, jelaskan dulu, Pak. Iki nyambung ya modelnya? Iya, modelnya kok car, Mas. Modelnya halus garapane iki. Nah, terus slebor ngarep iki, Mas. Modelnya ciri khas sepeda Belanda kok gasele. Kan modelnya koyo ngene iki ya. Nah, padha. Arep iki model koyo ana jengkel. Nah, sesetane iki sepeda iki meh padha karo gasele. Makane karo wong iki dikai emblem gasele. Iya, ya. Kapan hari saya juga mereview Gazelle Gapet ya. Jadi Gazelle itu ada dua, Gazelle Gapet sama Gazelle Palang. Jadi enggak ngeluarin Gazelle Palang Gapet. Iki ragangan frame iki original, Mas, gak gawean iki. Gak gawean ya. Asli toko Belanda asli. Iki. Mulai sepeda model koyo ngene iki ya wangel. Ada ya 26 gede lah istilahnya. Gede. Nah, iki ya bekas ana lubangi kabel. Ya? Lubang kabel lah. Lewat selipur enggak ini, Pak? Iya, bekas lewat selipur iki, Mas. Ada ya bekasnya. Ya jadi sobat, iki ana tempate kabel sebelah kanan ya. Ini judulnya gini. Melebun astopan. Ya ngono, Pak ya. Iya. Nah, iki baut-baute iki juga cek ori iki, baute sanggan sayap selebor. Ngarep apa mburi iki cek ori kabeh. Wis pokoke sesetane sepeda iki apik lah. Ini aku ya gagas iki karo Pak Sutek iki gak mungkin Pak sepeda Jepang koyo ngene, Pak. Soale teknologine sudah halus kawenane. Halus yo, halus terus hampir mirip-mirip karo Gazelle Gapet memang ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak. Iya. Wis ngono ya, Pak ya. Wis ngono. Heeh.
Iki ya didol yang beda iki. Oh iya didol. Cuma nek perkara rega. Engko ana sing minat ya wis. Ya piye ya Pak ya. Iya. Oke oke. Oke Pak Sutik, ya wis ditutup ngono ya Pak ya videone ya. Nah, iki sobat Antelis, iki didol sepeda londo ukuran 6 likur model Gapit ya. Oke, tak tutup dhisik videone. Jangan lupa like dan subscribe di kontennya Cak Ari Jadul apabila sing durung subscribe. Ayo cepet-cepet subscribe ya. Muga-muga kontennya dhewe iki akhir-akhir iki gak sering gak gawe video ya karena ya agak turun, agak semakin turun dari ade rada step by step lah. Alon-alon ade gak video gak gencer koyo biyen ya. Karena ya dodolan iki jujur ae terus terang rada angel ya Pak. Ya karena apa Pak? Iya. Kemungkinan ya karena apa ya wis akeh sing gak duwe paling. Kira-kira kono akeh sing gak duwe-duwe akhirnya takok-takok tok tapi ya gak apa-apa lah Pak ya ade apa hiburan kanca-kanca bareng-bareng. Yo wis ngono lur tak tutup videone. Selamat sore. Yeah.